Halo Pateners, bersama Babang Paten di sini. Seekor ular sanca berukuran 4 meter ditemukan di dalam sebuah kloset rumah warga di Jambi. Penemuan ular sanca hidup ini pun menggegerkan warga sekitar dan menjadi viral di media sosial. Ular sanca tersebut muncul di dalam kloset Sumiati, warga Tanjung Pinang, Kecamatan Jambi Timur, Kota Jambi. Menurutnya, ular tersebut muncul di lubang kloset itu sekitar jam 1 siang. Ular sanca tersebut baru berhasil dikeluarkan oleh warga setempat setelah 4 jam dievakuasi. Awalnya sempat disiram pakai air, tapi ular tersebut tak mau keluar dan hanya diam di dalam lubang kloset. Berdasarkan video yang direkam warga, sejumlah pemuda ramai-ramai membantu mengeluarkan ular tersebut. Tampak kepala ular dipegang dan ditarik keluar, dan warga lainnya memecahkan dinding kloset menggunakan linggis agar mudah untuk menarik ular itu. Munculnya ular besar itu dinilai sebagai salah satu fenomena yang kerap terjadi saat musim kemarau. Sebab ketika suhu panas, ular sanca harus beradaptasi mencari air atau berpindah ke tempat lembab untuk menjaga suhu tubuhnya. Sampai di sini.